perkembangan hasil penyelidikan adalah pertama hasil perkembangan dari hasil otopsi, bahwasanya hasil otopsi ketiga jenazah tersebut, dua yaitu saudara Jamal dan saudari Rahayu, meninggal karena menghirup gas CO2, yaitu akibat daripada paru-parunya menghirup daripada asap kebakaran. Sedangkan hasil otopsi daripada saudari Iis, bahwasanya Iis meninggal dunia bukan karena kebakaran, artinya Iis sudah meninggal duluan sebelum kebakaran. Jadi kita bisa menganalisa, menyimpulkan bahwasanya dari ketemuan mayat saudara Iis dalam bekapan saudara Jamal, artinya Iis dibekap dan didapatkan patahan leher di mayat tersebut, artinya dibekap sangat kuat sehingga Iis meninggal dunia sebelum dia terbakar, karena saudara Jamal sangat keras memegang lehernya Iis sehingga Iis tidak bisa lari atau menyelamatkan diri atau menyelamatkan putrinya Rahayu. Kemudian setelah Iis meninggal, kemudian baru Jamal dan Rahayu meninggal karena kebakaran.